Waduh. Hah, pemain sepak bola? Jam setengah lima. Waduh. Aduh. Tahu. Ini waktunya nggak bisa dilamain lagi ya? Ya, waktunya udah habis. Oh iya. Jupiter, Saturnus, Uranus. Evan Dimas, Bambang Pamungkas, sama Rico Simanjuntak. Asus, Vivo, sama Oppo. Wih, akhirnya bisa. Iya bener. Halo semuanya, nama saya Edric. Saya selaku Ketua OMK Paroki Mangga Besar. Umur saya 18 tahun, masa jabatan saya sebagai Ketua OMK dari 2021 sampai 2023. Halo semuanya, aku Angelin sebagai Ketua Putri Sakristi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudhisthira Tirzaliman, biasa dipanggil Jevi. Saya dari Putra Altar dan sekarang saya menjabat sebagai Ketua Putra Altar dari tahun 2021 hingga 2023. Salam kenal semuanya. Udah. Mengerti, mengerti. Waduh. Waduh. Apa ya? Wah, jarang nonton film zaman dulu. Apa ya? Ah, udah skip lah, skip nih. Gak bisa nih, gak bisa. Film ya? Titanic. Terus... Cuma tahu Titanic. Cuma tahu satu. The Exorcist. Predator. Aduh, udah habis waktunya ya. Jupiter, Saturnus, Uranus. Merkurius. Oh, udah ya, bener ya. Waduh. Jupiter, Saturnus, Uranus. Venus, Merkurius, Jupiter. Nokia, Asia, sama Huawei. Oppo, Vivo, sama Huawei. Ada Asus, Vivo, sama Oppo. Bagus Kavi, Bagas Kavi, terus Evan Dimas. Waduh. Evan Dimas, Bambang Pamungkas, sama Rico Simanjuntak. Pemain sepak bola? Gak ngikutin sepak bola. Gak tahu. Gak ngikutin. Bagus Kavi, Bagas Kavi sama Evan Dimas. Bagas Kavi ada. Coba cek aja di internet. Bukannya kan saudara-saudaraan kan Bagus sama Bagas? Ah, ada deh kayaknya nih. Aduh. Balonku. Hari ini kurasa bahagia. Lagu anak-anak bukan ya? Aduh, terus apa lagi ya? Ah, gak tau. Cuma tahu dua itu. Ini waktunya gak bisa dilamain lagi ya? Soleram, Bintang Kecil, Pelangi. Balonku, apa yang kicak-kicak di dinding. Sama topi saya bundar. Ya gak sih? Oh, oke, okay, kicak. Chris Purba, Romo Chris Purba. Terus Romo Patmo. Romo, siapa lagi? Romo Rudi itu enggak sih? Itu kayaknya enggak deh. Oh bener ya? Romo Rudi, Romo Chris, sama Romo... Aduh. Sudah lah ya. Romo Chris. Kamu ada lagi? Romo Chris, Romo Rudi, Romo siapa satu lagi? Kurang tahu. Harus kenalan kita sama Romo ya? Iya, belum kenalan. Harus kenalan. Oke. Okay. 19 Juni, itu apa ya? Itu
atau Januari ya? Antara Juni Januari sih. Kalau nggak salah 2 Januari ya. Ya, salah ya. Awal tahun nggak sih? Ya, awal tahun di Januari ya? Ya, Januari, tapi nggak tahu tanggalnya. Nggak tahu tanggal pastinya. Yang Juni itu apa ya? Kayaknya Juni juga ada di kalau masalah waktu itu. Petrus ya sih, Petrus ya sih, gak tau. Duh, ya pengetahuan tentang Alkitab nih kurang banget nih. Gak bisa, gak bisa. Yohanes, Petrus, Yakobus. Waduh. Petrus, Yohanes, Yakobus. Iya bener. Waduh. Udah menyerah aja lah udah. Filipus, Ibrani, Wahyu. Apa ya? Wahyu, kita ke Wahyu. Ya enggak sih. Enggak tahu. Waduh, gue diinin nih nanti. Mana ada, aduh. Katanya ketua OMK-nya Arki, tapi kurang banget sih pengetahuannya. Imamat, terus apa lagi ya? Wahyu, eh. Ulangan, Raja-Raja, Hakim-Hakim. Apa ya? Imamat? Iya gak sih? Udah gak sih apa lagi? Oh Wahyu penyanyiin baru ya? Waduh! 30. Waduh. Jam 4:30. Berapa ya? 30 derajat ya? Ya, salah. Hah? 5. 60. Duh. Matematika gue remet semua nih. 27. Rumus volume aja lupa. Volume kan ya? Volume. 2400. Coba. Waduh, coba, gue udah lama gak kemanasan di otak nih. 9/3, 57. Berapa ya? 36. Masalah. 13. Wih, akhirnya bisa. Tiga belas. Akar 4 berapa ya? Akar 4 ditambah? Akar 4 ditambah akar 25. Rumus. Dua belas. Eh bener ya? Kubus ada 12 ya? Hah?
Rusuk kudus 12. Bener. Kira bener. Pak Ade ya? Ade. Salah. Salah. Ade. Ya. Salah. Benar. Lagi kesal nih. Kalau nggak salah, benar ya? Betul. Salah. Ini kalau nggak salah pernah disinggung waktu homili. Kalau nggak salah, salah. Ya, bagus. Homili Romonya benar. Bukan. Salah. 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 Betul. Oh iya. Kalau bisa dong, titik gampang gitu loh, tinggal banding-bandingin. Bener. Waktu itu ya waktunya udah habis. Salah. Oh, bener ya? Udah nih, selesai nih. Lumayan. Kayaknya harus belajar Alkitab dulu deh sebelum bikin lagi. Oke, jadi kalau OMK itu sendiri sebenarnya kalau menurut buku kuning OMK KAJ ya, itu memang di situ tertulis bahwa OMK itu adalah anak muda berusia 13 tahun sampai 35 tahun dan belum menikah. Nah, jadi sebenarnya tanpa perlu daftar memang anak muda yang tadi syaratnya udah dijelasin itu memang sudah termasuk sebagai anggota. Jadi sudah otomatis. Nah, jadi bagi teman-teman yang tadi sudah aku sebutin usia 13 sampai 35 tahun dan belum menikah, yuk kita aktif di gereja, kita aktif membangun dan juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan OMK ke depannya. Terima kasih. Oke, bagi teman-teman semua yang mungkin punya niatan untuk bergabung dengan Altar, bisa langsung daftar ke kita nanti. Pendaftarannya dibuka bulan Juni, tepatnya tanggal 4. Syarat-syaratnya sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, tentunya berjenis kelamin pria, dan bersedia melayani Putra Altar dengan tulus dan ikhlas. Jadi kebetulan nih Putri Sakristi bentar lagi bakal buka pendaftaran anggota baru. Nah, syaratnya itu minimal sudah komuni pertama dan juga minimal kelas 5 SD dan maksimal itu kelas 3 SMA. Jadi boleh banget nih bagi kalian yang berminat untuk join Putri Sakristi bisa daftar. Nanti untuk kontaknya itu bakal ada di e-flyer yang ada dibagikan di gereja. Thank you udah ngundang ya. Ya, thank you juga. Semuanya. Thank you.